Desa Ngelanggeran merupakan desa wisata yang berlokasi di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini terpilih menjadi salah satu desa wisata terbaik dunia tahun 2021. Berbagai jenis aktivitas dan wisata dapat ditemui di desa ini, mulai dari wisata alam, situs geologi, wisata sejarah, budaya, edukasi, wisata kuliner, dan lainnya. Namun, untuk menjadi desa Ngelanggeran yang seperti sekarang ini merupakan hasil dari proses panjang yang mereka lakukan sejak hampir 15 tahun yang lalu. Nah, ini dia kisah desa Ngelanggeran di Gunung Kidul, dari sulit air sampai jadi kawasan ekowisata terbaik ASEAN. Ternyata pada awalnya pemberdayaan desa Ngelanggeran bukan bertujuan untuk wisata. Awalnya para warga bersatu untuk mengupayakan ketersediaan air, lalu menyadari akan potensi komoditas utama yaitu coklat. Desa Ngelanggeran mempunyai potensi bisnis coklat dari hulu ke hilir. Hingga kini ada 20 variasi olahan coklat yang sudah dijual belikan kepada masyarakat luas maupun wisatawan. Pemberdayaan masyarakat pun meluas hingga lahirlah kelompok-kelompok masyarakat. Pada tahun 2012, pengunjung desa Ngelanggeran pernah mencapai jumlah tertinggi semenjak menjadi kawasan ekowisata. Data jumlah wisatawan yang datang kala itu mencapai angka 325.303 dengan omset yang didapatkan mencapai 1,42 miliar. Secara jumlah dan omset, pendapatan desa memang melimpah. Namun, tidak membuat masyarakat desa bahagia serta menghilangkan nilai kearifan lokal. Pada tahun 2015 hingga 2019, Desa Ngelanggeran justru mempunyai program untuk mengurangi jumlah wisatawan. Pada tahun 2015, jumlah wisatawan menurun, tapi kenaikan terjadi dari sisi omset serta masyarakat bahagia dan lingkungan aman. Pada tahun 2019, jumlah wisatawan yang datang hanya 103.107 orang. Namun, omset yang didapat mencapai 3,27 miliar. Desa wisata Ngelanggeran ini mendapatkan anugerah desa wisata terbaik ASEAN. Kemudian ini beberapa prestasi dari desa Ngelanggeran, antara lain penghargaan desa wisata terbaik pertama di Indonesia, penghargaan ASEAN Community Based Tourism Award 2017 di Singapura, dan penghargaan Best Tourism Village UNWTO 2021 dari Organisasi Pariwisata Dunia di bawah PBB. Nah, Cangkrukanesia, jika ke Gunung Kidul, jangan lupa mampir ke desa wisata terbaik ASEAN, yakni Desa Ngelanggeran.